semua harus menghormati proses hukum yang ada. Semua menghormati proses hukum yang ada. Pak Firly, hari ini kan akan putusan sidang pra peradilan dan besok akan sidang etik. Nah, kan saat ini posisinya nonaktif Pak. Nanti pada saat penetapan itu ya semua harus menghormati proses hukum yang ada. Semua menghormati proses hukum yang ada. Dan itu masih dalam proses. Jadi saya nggak mau komentar banyak. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.